Halo teman-teman, welcome back to my channel, Mr. Hum PTZ. Kali ini gue akan melanjutkan gameplay Pasca Wager. Dan di episode sebelumnya sangat disayangkan teman-teman, gue kalah, gue suka mati terus, bosnya sangat ngeselin teman-teman. Apakah kali ini gue bakal mati terus dan melawan bos yang sangat susah teman-teman? Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, langsung kita bermain. Check this out. Welcome in Pasca Wager teman-teman. Sekarang kemarin gue sudah mengalahkan bos. Sekarang kita harus kemana teman-teman? Ini apa ini? Oke. Okay. Tak dulu. Let's see me what you got. Oke. Okay. Lah, kok teman tapi gitu ya. Dia punya sesuatu tapi dia harus membayar. Gitu amat ya. Oke, okay, apakah gue punya fragmentnya? Terbagian bonus teman-teman, apakah masih punya? Oke. Okay. Oke, let's see. Oh, ini buat itu ya. Ternyata ada teman-teman. Dan ternyata gue punya 67 fragment teman-teman. Kemarin gue mati tuh ternyata tidak berkurang sama sekali. Pas gue ke baru lagi teman-teman. Ke game baru lagi. Kita mau beli apa teman-teman? Kalau gak salah gue mau beli Active Sandal dulu. Oke. Terus Matur Sport sama Hegem, semuanya aja sekaliannya. Oke, kalau misalkan ini apa ini? Oh, obat itu ya. Terus oke, ya berapa ya. Sama-sama welcome. Gue mau upgrade dulu teman-teman. Kita ke altar ya. Ingat tempat upgrade karakter itu ke altar ya, teman-teman. Kita mau bikin apa dulu? Oh, ini apa ini? Exchange costume item Blackwater Deris ya. Oke, okay. Dapat bonusnya teman-teman. Obat ini dapat attack lumayan teman-teman. Terus ini. Oke, okay. Dapat stamina juga lumayan. Coba kita coba lagi ya. Di add udah. Duduk. Terus nah, ini buat crab ya teman-teman. Kita buat crab tempat-tempat. Maksud gue crab buat men-upgrade karakter kita teman-teman. Oke, sebentar. Oke, udah cukup mungkin. Terus kemana sekarang? Kita tak dulu ke siapa sih namanya? Gue juga belum tahu. Oh ya teman-teman, by the way, gue salah ya. Kalau misalkan Teresa itu emang istrinya, kalau misalkan Tamara itu pasti misteri teman-teman. Siapa itu Tamara? Gue juga belum tahu teman-teman. Dan si Terence ini, dia itu lagi mencari istrinya teman-teman. Ternyata misalnya itu mencari istrinya. Kalau misalkan si Terence, kalau misalkan teman yang lain, gue belum tahu teman-teman. Kalau misalkan si Gagak itu yang mengendarai kudanya namanya tuh Denny ya kalau gak salah. Gue lupa. Gue trade coba ini buat apa? Viola slot gadgets hair collection dan sebagainya. Oke. Okay. Ini apa ya nih? Buat yang gue belum punya tuh. Ini apa ini ya? Buat itu teman-teman. Archimbernya. Dan gue juga ada archimber teman-teman di sini ini. Bentar, sorry. Nah, diklik sebelah pengaturannya. Nah. Ini strength gue dan ini atribut gue ya, teman-teman semuanya. Profil gue. Kita lihat dulu. Nah, ini suatu yang gue punya. Gue dapat ini untuk attack, dapat attack-nya 8% nambah. Dan ini dapat 35, teman-teman. Dapat itu dari mana? Kita crab tempat di altar, teman-teman. Langsung saja kita ke map ya. Kita akan kemana sekarang? Dan by the way, gue banyak yang kelewat ya misi send questnya. Gue langsung ke utama quest ya, teman-teman. Kalau misalkan send questnya gue dilewat aja main quest. Sudah quest, main quest sih gue lupa lagi. Kalau misalkan send quest itu kan misi yang selingan. Kalau misalkan main quest itulah misi utamanya ya, kalau gak salah. Terus kita harus kemana? Kesini katanya. Oke, okay. Kita ke admin ya teman-teman. Choice. Terus ke elevator. Udahin dulu teman-teman. By the way, sudah gue bilang ini mirip Devil May Cry teman-teman. Kalau misalkan kita mati, ya udah kita di tempat save awal atau kita di tempat awal lagi kalau misalkan kita nge-save. Jadi ingat setiap kita udah beres sesuatu, mengalahkan monster lah, mengalahkan boss lah, kita save dulu teman-teman. Baru itu kita lanjutkan perjalanan. Soalnya
Di sini enggak auto save, teman-teman. Sangat susah sekali jadinya. Butuh waktu gitu. Oke. Okay. Gue banyak ngomong ya. Siapa itu? Wih, kita sahabat namanya, teman-teman. Kita harus kemana? Oke. Okay. Ring the toss, bear someone Glenn to get back in the Craig. Ya. Os Glenn itu nama Glenn itu kalau misalkan Glenn itu siapa ya? Ceweknya kah atau siapa ini? Horse. Oh. Kalau misalkan kita pengen balik lagi, kita ke sana ya. Si go Glenn bukan Denny namanya itu kalau yang tadi itu. Oke. Okay. Oh, dia sih ini mah. Dia sih teman-teman berarti gue gak bisa. Nanti kita ke sini ya. Itu buat nanti kalau misalkan kita salah jalan, kita klik bell itu, teman-teman. Siapa itu? Wih. Ada yang di itu, teman-teman. Tapi sebelumnya enggak usah lah. Save the girl. Sini. Nah, bagus. Nah, mati lu. Aduh, duh. Salah pencet dong. Udah. Untung ada cewek tuh, si siapa yang namanya? Gue juga tahu. Gue lupa lagi. Oh, ibunya teman-teman di itu ditawan. Lah, kesian teman-teman, gak ada waktu katanya. Nah, di mana tuh tempatnya? Ada Mina. Oh, ya tempat sekarang ya. Kita ke tempat ada Mina sekarang. Nah, cutscene lagi teman-teman. Ada Mina. Itu bulannya. Itu bulan sih. Kayak bukan bulannya teman-teman. Oke. Ya. Sewa apa tuh? Ini apa? Dikuitak lagi. We were attacked by monsters. Ya. Oh. Jadi ibunya itu katanya menyelamatkan anaknya, si dia nih yang ngomong, dari monster, teman-teman. Lah, kesian teman-teman. Oke. Okay. Lari, ketutup dong. Oke. Okay. Lord Courier. My mom was wearing a black robe. It's a very beautiful robe. Black robe apa ya? Black robe. Gue juga tahu teman-teman. Ya, pastilah gue save. Ya, gue selamatkan dia, teman-teman. Oke, kita ambil dulu di sininya. Dapat fragment bone lagi. Dapat juga fragment bone. Sebentar kita save dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah beres save-nya. Kita lanjut ke Adamina, teman-teman. Itu pasti gak bisa ya, ditutup. So, kita kemana sekarang? Ada masuk kah? Ada dong di atas. Wih. Gatel teman-teman, bentar. Oke, kita belum dapat ya teman-teman ya. Knife. Nah, cara untuk memindahkan dari sanity ke knife itu klik yang sebelah sanity-nya. Klik tekan teman-teman, baru kita pindahkan. Geser ke ini, throwing knife. Udah beres, kita dapat throwing knife. Tapi gue belum punya ya. Noh. Jadi kita lewat saja. Itu siapa itu? Wih, teman-teman awas nih, bahaya nih. Wih. Aduh. Wih. Tung dia kuat ya. Tuh, teman-teman. Kayak kuat tuh si ceweknya. Siapa sih? Gue lupa lagi namanya. Pokoknya ceweknya ya. Dia. Dia tuh siapa coba? Dia kuat banget, sumpah. Dia lagi ngapain? Nah, good job. Kita lanjut. Awas dong, woi. Oke. Untuk kayak tadi, combo yang kuat tadi, kita... Bentar, kasih dulu. Siapa itu? Ih, untung gak kena tuh. Bahaya kalau dia mati. Enak banget ya, pakai tembakan. Kita lawan bos lagi kan, teman-teman? Masa udah lawan bos lagi? Aduh, bahaya. Oh, Viola namanya. Lah, pingsan dong kita sendiri. Aduh, bahaya nih. Hah? Please don't hurt them. They're
you're innocent. Teman-teman, dia dikhianati oleh anak tadi. Dia berbohong anaknya. Aduh, wow. Kita dibawa kemana? Oke. Gak mati teman-teman. Untungnya gak mati nih. Kalau misalkan mati udah beres. Ya iyalah, masa takut sama mati. Terus si Violanya kesian teman-teman. Aduh, kita lawan bos lagi kah teman-teman? Hit and run ya, inget. Aduh kan. Aduh. It's. Sebentar teman-teman. Masa gue mati lagi nih? Lailah. Bentar teman-teman. Oke. Mati lagi dong teman-teman. Apa gue harus cut aja gitu? Oh, emang harus mati teman-teman. Wih, siapa itu? Wih, kesatria yang gede tadi teman-teman. Ternyata kita harus mati. Siapa sih ini? Wih, kuat banget dah. Op. Pakai white itu lagi topeng. Siapa ya? Menarik teman-teman. Oh, ternyata kirain gue bakal mati. Ternyata kalau tau gitu gue gak usah pakai ramuan itu teman-teman, HP gue. Oh, Norwood namanya. Servant, dia malah ini Crunch. Siapa itu? Crunch ya? Why are you still deeply in her smell just like Cinderella? Nah, why are you here? Kita tanya dulu ya. Dia di mana gitu? Oke. Okay. Red hair itu kalau misalnya itu kan yang dia cari, Teresa kan? Benar gak nih? Nah kan dia semuanya nih. Nah kita di sini. Oke. Sendris apa sih? Constant migration and harsh environments make. Panjang nih teman-teman, bentar. Oke. Okay. Oh, ya. Ah, kehilangan kontrol tuh teman-teman. Who came up with this morbid idea? The Holy Father. DC Place apa sih? Apa sih teman-teman tahu enggak? The Holy Father, gue tanya dulu ya. The Holy Father is he also a disciple of Adamina? Yeah. Several years ago he wandered to Adamina. He was a stranger just like you. Stranger. Stranger itu kalau enggak salah itu ya teman-teman. Penyintas. As the Holy Father. Okay. How ironic. This miracle has had a strange side effect. It's resulted in a massive increase in male mortality, but this outcome is not necessarily bad for the Holy Father. Have you come capture campionion? Campionion. Ya, itu lah. Gue belum bisa bahasa Inggris secara betul, teman-teman. Ini juga gue secara garis besarnya. Ya. Wow. Dia suka ke wanita banyak, teman-teman. Dia menikahi banyak wanita katanya. Oracle site. Siapa itu? Tempat kah? Oke, okay. Apa kita sekarang nih? Oh, nggak bisa masuk katanya buat ritual katanya teman-teman. Oke, harus ada teamwork ya, pasti lah. Saya juga enak kalau misalkan ada teamwork. Sayang ada dia udah pingsan tuh si ceweknya, si Viola ya kalau salah. Ya. Yeah. From now on, two character we play during your adventure. Nah, akhirnya teman-teman gue bisa ganti karakter, nggak pakai si Terence ya teman-teman. Oke. Okay. Snorwood gimana nih? Wih. Kita coba Snorwood ya teman-teman. Terus yang tadi sih kemana nih si Violanya? Kok hilang gitu? Kita kemana sekarang?
Itu kok fotonya si Terence tua banget ya? Di fotonya tuh sebelah kiri teman-teman. Kanan maksud gue, kiri. Lambat banget ya dodge-nya tuh. Dekatness Terence you lap is realistic. Oke. Dia ngomongnya ke si Terence, tapi Terence enggak ada gitu. Leg attack aku megangnya saya biasa ini buat itunya ya, combo. Oke. Wih, teman-teman. Wow, kuat bet lah. Dan dalam juga ada 2984. Wow. Terus kemana sekarang? Bentar kita kesini dulu ya. Kita lihat-lihat dulu. Kan ada peti teman-teman. Lumayan nih. Wih, wih, wih. Ya, ya lah, agak pencet dong. Bentar. Kok gak kepencet? Wih. Dipukul gak tuh? Easy my friend. Dia kuatnya sumpah. Gue suka nih karakter yang kuat-kuat gini. Oke, bentar teman-teman. Kita dapat apa? Dapat raw stone. Buat apa itu raw stone? Kita sekarang kemana nih? Bentar kesini dulu ya. Oke. Nah, makan lu. Easy my friend. Gue suka nih, baru ini enak teman-teman. Oh ya, by the way teman-teman, kalau misalkan kalian kesusahan di normal, kalian klik aja pengaturan. Pilih casual mode. Kalau misalkan gue normal kan, kalau misalkan casual itu kalau enggak salah isinya, teman-teman, versi mudahnya. Kita lanjut teman-teman. Oke, ini ada apa ini? Tempat bone lagi kah? Oh ya, bone fragment. Main teman-teman buat beli darah. Ini kalau enggak salah tenaganya jadi sebelah dekat potion, dekat ramuan darah. Nah gitu lah. Gue lupa lagi sebutnya. Satu. Kok? Bentar. Kok? Ya iyalah. Kok enggak isi? Kampret. Dua sekaligus. Ya iyalah, teman-teman. Gue skip ya nanti. Oke teman-teman, gue sampai di sini dan karakter gue yang favorit gue udah mati. Nah gue udah tahu caranya teman-teman. Caranya itu gini ya, bentar. Maksudnya ada kemana nih? Kok gak ada lagi? Nah itu dia. Sini lo. Kita. Lo ngapain lagi? Kita block dulu. Terus kita pakai heavy attack, leg attack. Lah iyalah, kok jadi abnormal nih, bahaya nih. Nah jadi. Oke teman-teman, jadi ingat pakai heavy block dulu kita sebentar. Kita pakai heavy attack, light attack, heavy attack lagi. Terus light attack lagi, tapi secara cepat ya teman-teman. Dan gue baru nge ramuan itu, ramuan bikin tambah darah itu bakal nambah setiap kita. Bentar gue search dulu. Tuh kan? Jadi easy my friend. Darah itu nah ini sebelah kanan buat isi darah itu bakal nambah teman-teman. Dan itu apa lagi tuh nyebutin? Wih gak kuat nih kalau misalkan berdua. Bayar nih teman-teman. Ya mati dong teman-teman gua. Ya iyalah. Oke teman-teman, gue balik ke sini. Dan gue tadi hampir mati lagi teman-teman. Gue banyak kesalahan mulu, belum terbiasa nih caranya. Wih, hati-hati, langsung dua dong. Kita mundur dulu teman-teman. Lah. Sini loh, cepet. Wih, lah. Mati lagi dong teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini. Kita tadi kalah ya teman-teman. Apakah kita dapat mengalahkannya lagi? Maybe teman-teman. Hati-hati ini. Ada epicnya. Gue serang dulu yang atas tuh. Dan dia malah diem lagi. Sini woi. Nah ini teman-teman dia ke bawah. Oke.
Udah, koma diem. Akhirnya mati juga teman-teman. Sebentar gue istirahat dulu. Itu nyebelin tuh, yang itu tuh. Hati-hati teman-temannya yang bawa obor itu tuh. Dia itu nyebelin. Akhirnya mati juga teman-teman. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Sebentar, kita pakai sanity dulu. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, gue tadi beli sanity ya. Buat berkurang tuh itunya epicnya, biar gak kuat-kuat anak buahnya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kuat bahaya tuh. Oke. Sekarang kita kemana teman-teman? Awas, hati-hati. Ternyata di belakang ada. Nih yang nyebelin ini, yang ini nih. Tapi dia nyelamat. Alah, hati-hati. Nah, teman-teman akhirnya mati juga. Kita harus hati-hati ya di sini. Ini apa ini? Bisa dibuka gak? Gak bisa dong teman-teman, dikunci katanya. Terus tadi itu apa itu? Ada tanda musuh. Kok gak ada? Oh, di dalam teman-teman. Oke. Biar gak saja. Taskin teman-teman. Nah, jadi deh nih si bocil yang mengesalkan. Where is she? Katanya. Okay. Calm down. Tell me what happened and don't lie to me anymore. Nah, jangan bohong lagi ya katanya. The Holy Father told me that. Itu ada tuh, ada peti teman-teman tuh, ada peti di sebelah kiri sana, ada peti teman-teman. Oke. Okay. Nah, gitu dong, kerja sama, jangan bohong lagi. Oh, dia itu terpaksa ya, si bosnya yang pengkhianat ini. Oh, tapi dia benar ya. Ibunya itu ditangkap, dia itu terpaksa berbohong ya, teman-teman. The Holy Father ordered us to catch everyone that passes by out of me. I knew it wasn't right. And at first, no one was willing to do it. But gradually we got used to it. Nah, katanya itu Holy Father itu bakal menangkap siapapun di admina, yang ke admina gitu. Oke. Okay. Tapi cewek ya, bukan cowok. Karena dia itu sukanya cewek, ya iyalah. Nama juga Father. Oke. She was the kindest to me besides my mom. Elmer locked me here to protect me from danger. Oh, iya. Tell me, how can I find Holy Father? Nah, tell me nih, buat nyalepin si Viola ditangkap soalnya. Of course I will tell you. But before I do, Lord Career, please find Elmer and ask her to let me out. Tell her I am very worried. Oh, harus ke Elmer dulu kita katanya. Dia khawatir ibunya, teman-teman. She has been a little cranky lately. Don't irritate her. I don't know what bad things she might do. Okay. Hati-hati ya katanya. Ini gak bisa masuk ya. Kita tak dulu coba. Kesian teman mamam sini. Please. Ya udahlah. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi ke sana gak bisa dibuka ya. Kita ke atas dulu. Oke. Gak berdua lagi teman-teman. Jadi kita harus switch ya. Harus ke karakter lain. Kalau misalnya karakter ini mati, kita ganti ke nah ini ke bawah kah? Ntar teman-teman. Layalah. Siapa itu? Oh iya, udah di depan sana teman-teman. Bentar, istirahat dulu. Pokoknya gue mati nih. Gak ada tempat save soalnya. Ini apa ini? Kok ini kayak ada petunjuk gitu. Oh, apakah arahnya ke sana? Ya udahlah. Jadi dulu teman-teman. Kita kesin dulu. Tuh. Mati loh. Udah mati biasa nih gue nih teman-teman. Oke. Ini apa? Dapat bachelor diary. Nah, teman-teman tempat save. Oke, kita save dulu teman-teman. Oke. Kita save ya teman-teman. Find Elma lagi. Oke teman-teman, bagian sampai di sini dulu. Dan akhirnya kita dapat mengalahkan kroncil-kroncil yang sangat menyusahkan. Gue juga udah mulai terbiasa dengan gameplay seperti ini. Lalu apakah terjadi ke depannya? Apakah gue dapat mengalahkan kroncil-kroncil lagi? Dan juga mengalahkan bos yang sangat menyusahkan kayak kemarin teman-teman?
mungkin saja. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.